Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai teaser lovers, selamat sore. Welcome back to channel teaser update ya. Di kesempatan sore hari ini seperti biasanya Bang Min hadir kembali bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial A. Alshad Ahmad dan Katiara Andini. Namun sebelumnya jangan lupa dong untuk selalu cap support dengan cara pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu nih, supaya kalian semua tentunya tidak ketinggalan tuh update yang terhangat dan terbaru lainnya dari channel ini, channel teaser update pastinya. Oke teaser lovers, mari kita cek apa saja info terbaru dan terhangat spesial couple teaser di kesempatan sore hari ini ya, check it out. Yang pertama ini updatean pembuka, kita masuk kembali ke Instagram story Tiara Usagi yang merepost updatean Kak Tiara Andini menggunakan brand fashion milik Teh Citra Syadika New Michi. Yang hari ini teaser lovers, Kak Titi plus Mama Yos terpantau sedang berada di UMI Universal Music Indonesia. Instagram Tiara Usagi menambahkan, yang lagi pakai brand calon kakak ipar demeknya woy. Demeknya benar-benar ya nih teaser lovers, semakin-semakin amazing, semakin-semakin membuat meleleh nih Kak Titi menggunakan New Michi milik Teh Citra Syadika. Pindah ke pembahasan lainnya, di hari ini teaser lovers, keluarga yang ada di Kiputi, maksudnya adalah keluarga dari Bapak Mansur Ahmad dan Ibu Yanti, kompak tuliskan begini ya. Salah satunya yang pertama kita cek adalah Teh Citra Syadika. Di sini menampilkan foto Bapu dan Maji dan juga caption Masya Allah, selamat ulang tahun pernikahan yang ke-42 ibu bapakku Yanti Dwi Arti dan Uung Mansur. Dan benar sekali tuh teaser lovers, tepat hari ini Bapu dan Maji merayakan ulang tahunnya yang ke-42 tahunnya. Wow, Masya Allah sekali tuh. Untuk ukuran rumah tangga pastinya itu sangat lama sekali, 42 tahun tetap bersama dan tetap menjalin keharmonisan nih teaser lovers, Masya Allah sekali. Jika yang tadi Teh Citra, yang ini adalah Kacen nih teaser lovers ya, ayah dari Zura dan Zindar ini memberikan update di Instagram story spesial untuk ke-42 tahunnya anniversary pernikahan dari Bapu dan Maji nih. Di sini Kak Acen menambahkan, happy 422 wedding anniversary Bapu Un Mansur dan Maji Yanti Dwi Arti serta emoticon love, ditambahkan oleh Kak Acen di update Instagram story spesialnya untuk anniversary-nya Bapu dan Maji hari ini teaser lovers. Jika sebelumnya ada Teh Citra bersama dengan Kak Acen, yang ini dari Teh Gadis nih teaser lovers, 42 wedding anniversary ibu bapak cintaku. Foto yang di update oleh Teh Gadis di Instagram story ini dipastikan sedang berada di Turki ya, rombongan keluarga Bapu dan Maji yang sedang liburan di luar negeri, tepatnya di Kapadokia Turki. Itu teaser lovers, terlihat dari balon-balon udara yang ada di updatean Teh Gadis Adika ini spesial anniversary pernikahan Bapu dan Maji hari ini teaser lovers. Jika yang tadi dari Kak Acen, Teh Citra, Teh Gadis, si paling bontot pastinya nih teaser lovers, yang lagi bucin-bucinnya ya. Memberikan juga update spesial untuk Pak Mansur dan Ibu Yanti yang hari ini anniversary ke-42 tahun pernikahan mereka nih teaser lovers. Alshad yang memang sedang tinggal di Kiputi nih, sedang berada di Kiputi hari ini, menuliskan, selamat ulang tahun pernikahan yang ke-42 tahun ya ibu bapak, tulis Alshad. Updatean dari Teh Citra Syadika barusan di repost ulang juga oleh Instagram Alshad Ahmad Andini. Instagram ini merepost updatean dari Teh Citra dan menambahkan caption, semoga kelak Tisat bisa seperti Bapu dan Maji, amin. Bang Min tambahkan ya teaser lovers, updatean dari Instagram Alshad Ahmad Andini ini, jikalau Tisat, bismillah ya, kita awali dengan bismillah, melangkah ke jenjang yang lebih serius, bismillah, couple Tisat kita bisa meniru Bapu dan Maji, Ibu Yanti dan Bapak Mansur yang
Anniversary ke-42 tahunnya tetap langgeng, tetap harmonis, dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya nih, Tisa Lovers. Oh, dikirimin nasi kebuli nih dari Asia Tempat Hongkong tuh. Selamat hari pernikahan buat ibu bapak. Tuh, nih. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Nah, blok balik ngomongnya ya. Terus banyak guys, kembali yes, juga ya. Banyak juga. Kita buka. Kalau kalian takdiran, ya. Doakan rezekinya makin berlimpah ruah lagi sama sahab ya. Sukses terus. Amin. Siapakan. Wow. Ini kesukaan bapak ini mah. Kesukaan bapak, kesukaan Asyan juga, kesukaan ibu juga. Mantap. Oke. Mantap banget. Makasih banyak ya. Makasih banget. Hari ini gua mau upload konten yang lagi di Singapura di Night Safari nih. Mau enggak? Mau pada nonton enggak? Kalau mau pada nonton, hari ini gua tayangin jam 5 lah ya. Sekarang review dulu, ntar pada revisi bentar, baru langsung tayang jam 5, oke? Okay? Singapura Zoo nih. Mandai Night Safari. Mantap. Halo guys, Rachel sama Bagi. Yeay. Mas. Sebelum nge-vlog. Enak Bagi. Mantap. Gimana Rachel? Mantap, enak. Lagi makan-makan nasi kebuli nih sepertinya ya, yang ada di Kiputi Tisa Lovers, Aal Syahan bersama dengan Bapu dan Maji tentunya. Dan hari ini ada sesuatu yang dijanjikan oleh Aal Syahan di jam 5 sore hari nanti, untuk lanjutan konten waktu mereka holiday di zoo yang ada di Singapura. Hari ini untuk konten malam harinya sudah diupload ya Tisa Lovers, tinggal menunggu revisi saja kata Aal Syahan tuh. Dan sembari menunggu jam 5 sore nanti, kalian semua Bang Min berikan option nih, sebelum menunggu uploadan terbaru di channel YouTube-nya Aal Syahan, kalian bisa cek sendiri karena Papa Syahan waktu itu memang kita tahu ya, kemarin datang di jajaran festival milik Mama Gigi bersama dengan Arafi Ahmad. Di sini Aal Syahan bertemu dengan Rachel dan juga Tenisha Syadika nih. Uploadan di Nisnas channel milik Tenisha dan Shanas, ada Aal Syahan-nya dengan judul video vlog 258 jajaran festival Wicipung, meriah banget. Sebelum menunggu uploadan terbaru di channel YouTube Aal Syahan ya, lanjutan waktu mereka holiday di Singapura sekaligus jalan-jalan di Singapura Zoo tuh Tisa Lovers. Sekian saja dahulu ya untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan sore hari ini. Dan Bang Min akan segera kembali tentunya dengan updatean yang tidak kalah hangat dan seru lainnya. Tetap stay tune di channel Teaser Update. See you the next video. Bang Min ucapkan terima kasih ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.